kemudian memakai soal kaitan dengan calon itu besar adalah Kak Kajang. Ialah Kak Kajang umpamanya. Bila saya ada persefahaman dengan Tan Sri Khalid nak bawa perubahan di Selangor, ya, kita akui kebaikan dia, jasa dia, tetapi kita kena ada lonjakan. Tak cukup. Selangor harus jadi contoh. Tak boleh orang punya sampah di belakang tak terkutip sampai sekarang. Tak boleh orang buat anak di Unicel tak payah yuran. Saya tak dapat terima. Walaupun sebagai bekas menteri kewangan, saya bangga ada lebihan yang besar. Tapi saya tak bangga bila anak miskin tak boleh bayar yuran. Itu bezanya. Sudah mungkin ingat orang-orang ni, oh nanti gila, nanti berang tiba. Tak apa, tapi utusan saya sebut. Tapi saya begitu, politik saya macam tu. Karena bagi saya, kalau tak keprihatin begitu, problem. Sama ada dia anak Melayu di Unicel, atau anak India di estate hijau, atau anak Cina yang rasa derita sebab dia dapat keputusan paling cemerlang kemudian diketepikan. Bagi saya itu anak-anak kita. Dan bagi saya sebagai seorang Muslim, saya harus hayati semangat yang sudah berkat. Ini berbeza saya dengan pandangan beberapa teman dalam UMNO ataupun juga dalam pakatan. Saya tidak anggap ini sebagai mengalah, merugikan orang Melayu. Tak ada. Sebab yang miskin yang paling banyak di Indonesia itu anak Melayu. Ini yang menyebabkan kita nak lakukan perubahan. Takkanlah orang nak percaya saya bertanding di Kajang itu nak jadi Dun Selangor. Kalau dia percaya, dia kurang cedih sekarang. Tapi tak apalah ya. Oleh kerana begitu, dan UMNO ni dia takut. Oleh itu digunakan mahkamah, awalkan kes dan hukum saya 5 tahun. Ya. Dia awal kes. Dalam sejarah belum pernah. Sejarah dunia, dia awalkan tarikh perbicaraan. Ini ya, Kiai Anwar Ibrahim. Itu pun ada, ya kita jangan campur. Ini negara, ini negara hukum. Dan hakim-hakim telah bebas menetapkan. Kalau salah awal pun salah, lambat pun salah.